perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Persatuan negara OKI, saya tekankan lagi, harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina. Together, we have to act now. Keadilan harus tercipta bagi rakyat Palestina. Dan saya tekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina. Persoalan konflik Israel dan Palestina yang terjadi sampai sekarang merupakan salah satu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Walaupun organisasi internasional seperti PBB telah mengutuk beberapa tindakan-tindakan Israel terhadap Palestina melalui Konvensi Jenewa pada tahun 1949, tetapi itu tidak menghentikan aksi Israel untuk melanggar perjanjian tersebut. Sebanyak 32 negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan bahkan Korea Utara dan Kuba, tidak mengakui kemerdekaan Israel. Sementara itu, sebanyak 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa pada tahun 1949 mempunyai peran penting untuk menjaga HAM yang berkali-kali dilanggar oleh Israel dan penduduk Palestina yang selalu saja ditindas oleh tentara Israel. Konflik Israel dan Palestina ini sebenarnya dimulai dengan adanya prinsip Zionisme. Zionisme adalah pemikiran atau gerakan bangsa Yahudi yang mendukung terciptanya tanah air khusus untuk orang-orang Yahudi. Prinsip Zionisme sebenarnya telah muncul pada akhir abad ke-19 di Eropa Tengah dan Timur sebagai gerakan kebangkitan nasional. Pembela Zionisme mengatakan gerakan itu adalah pembebasan nasional untuk pemulangan kelompok sosial keagamaan yang tersebar setelah ribuan tahun. Pengaruh Zionisme mempunyai dampak yang buruk terhadap rakyat Palestina. Gerakan yang mempunyai kecondongan ke kanan dan lebih jauh lagi karena mereka mempunyai pandangan yang bahkan PBB sebut sangat rasis atau resolusi PBB 46/86 pada tahun 1991. Orang-orang Zionisme biasanya mempercayai kebijakan yang diskriminatif terhadap rakyat Palestina. Israel dan Palestina gagal mencapai titik temu dalam sejumlah masalah. Di antaranya adalah apa yang dilakukan terhadap pengungsi Palestina. Apakah pemukiman Yahudi di tepi barat yang diduduki Israel dibiarkan atau dibongkar? Masalah lain terkait dengan Yerusalem, apakah kedua belah pihak seharusnya berbagi kota itu? Dan yang mungkin paling pelik adalah apakah negara Palestina semestinya didirikan berdampingan dengan Israel? Selama 25 tahun terakhir, perundingan perdamaian kadangkala digelar. Namun hingga kini belum berhasil menyelesaikan konflik. Dalam usaha untuk mengatasi konflik tersebut, ada beberapa persetujuan yang melibatkan kedua negara agar berdamai. Namun tetap saja, hal tersebut tidak mengubah pandangan keduanya untuk menghentikan konflik terhadap sesama. Pada tanggal 28 September 1995, perjanjian Oslo II ditandatangani oleh Israel dan PLO atau Organisasi Kemerdekaan Palestina untuk mengembalikan sebagian wilayah tepi barat Palestina dan Gaza, walaupun masih ada beberapa pemukiman warga Israel di Gaza. Pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 4 Oktober, Memorandum Sharm al-Sheikh ditandatangani oleh kedua belah pihak dari Palestina dan juga Israel untuk mengembalikan 11% jalur Gaza ke Palestina, pembebasan 350 tahanan Palestina, dan juga relokasi pengungsian Palestina. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB pada tahun 2002 telah menetapkan resolusi keberadaan kedua negara di tanah Palestina agar kekerasan di daerah itu tidak berlanjut. Hal itu menuai harapan bahwa Israel dan juga Palestina akan memberhentikan aksi-aksi perlawanan agar krisis tersebut tidak memanas. Namun, resolusi perdamaian tersebut tidak mengubah aksi-aksi yang dilakukan kedua belah pihak untuk mencapai cita-cita masing-masing dalam perebutan tanah Palestina. Dengan kata lain, tentara Israel dan Hamas kembali berseteru untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh tentara-tentara Israel terhadap rakyat-rakyat Palestina.
membuat komunitas internasional akhirnya menggugat negara tersebut. Tensi konflik pun semakin meningkat ketika pemerintah Israel membangun tembok di perbatasan Israel dengan tepi barat Palestina. Tembok perbatasan tersebut menuai banyak pendapat negatif dari berbagai negara, dikarenakan hal itu adalah sebuah pelanggaran Konvensi Jenewa dan juga adanya tindakan diskriminatif yang mengecap bahwa warga Palestina adalah ancaman bagi keamanan Israel. Israel yang tak mau menaati hukum internasional merasa aman karena dukungan dari negara superpower meski terus mencaplok wilayah Palestina. Sebab semua konflik di dunia tergantung pada political will dari negara superpower. Jika negara itu membiarkan, maka konflik akan terus berjalan. Sebenarnya Amerika Serikatlah yang bisa dibilang sebagai negara sekutu terdekat Israel. Amerika juga memerankan peran penting dalam menjaga perdamaian Israel dan Palestina, terutama di saat era Presiden Bill Clinton dan juga era Presiden Obama. Di pemerintahan Presiden Obama, beliau telah mengurangi tensi konflik Israel dan Palestina dengan menawarkan solusi dua negara yang mengakui kedua negara untuk berdampingan bersama. Tetapi karena Israel dan Amerika Serikat mempunyai hubungan yang sangat erat, Amerika Serikat pun juga melakukan hal-hal yang bisa dikatakan mendukung Israel. Setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dunia pun sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap peran Amerika Serikat pada era Obama untuk melakukan usaha perdamaian Israel dan Palestina. Itu dikarenakan bahwa Presiden Trump mempunyai prinsip yang sangat tegas untuk membela kebijakan dan hanya mementingkan Israel dan mengabaikan nasib rakyat Palestina. Presiden Trump mempunyai pandangan yang tidak pernah mendukung adanya perdamaian dan selalu saja meningkatkan intensitas di berbagai daerah konflik termasuk konflik Israel dan Palestina. Kebijakan-kebijakan Trump terhadap konflik tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan Obama. Obama yang menunjukkan prinsip perdamaian dan stabilitas terhadap kedua negara agar tidak ada lagi kekerasan yang memakan korban dan juga hak-hak bernegara antara kedua negara. Tetapi untuk Trump, egoisme membuatnya mengajukan kebijakan yang hanya mementingkan satu pihak dan tidak memikirkan hak asasi manusia. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah dengan adanya pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga rencana perpindahan kedutaan besar ke kota tersebut. Walaupun banyak negara yang tidak setuju dengan keputusannya, tetapi Amerika Serikat tetap saja menetapkan keputusan tersebut karena kekuatan veto yang dimiliki. Sejatinya, salah satu tujuan berdirinya Liga Arab adalah untuk mencegah negara Yahudi di Palestina. Namun, organisasi itu kini tak banyak memiliki peran signifikan dalam upaya damai Israel dan Palestina. Negara-negara Arab justru dinilai hanya diam terhadap serangan Israel yang bertubi-tubi dilancarkan oleh Palestina. Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Sahid mengatakan, diamnya negara-negara Arab terhadap serangan Israel di Palestina karena memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat memiliki lobi kuat Yahudi untuk menjaga politik luar negerinya terutama dalam konflik Israel dan Palestina. Dengan kondisi itu, Palestina pun tidak memiliki dukungan politik dan strategi perjuangan yang kuat seperti Israel. Sampai saat ini bisa dinyatakan bahwa konflik Israel dan Palestina masih belum juga berakhir dan sangat sulit untuk diatasi. Hal itu disebabkan oleh keegoisan negara-negara yang mempunyai kepentingan tersendiri. Sangat disayangkan bahwa beberapa tindakan-tindakan tegas masih belum juga efektif untuk membuat Israel dan Palestina berdamai. Oleh karena itu, kemungkinan adanya perdamaian antara kedua negara akan terjadi jika komunitas internasional mempunyai janji yang kuat dan tindakan yang tegas agar perdamaian tercapai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!